Beragam cara dilakukan panitia pemungutan suara pemirsa untuk menarik minat warga datang ke TPS untuk mencoblos. Di Bekasi, Jawa Barat ada TPS yang didekor dengan nuansa cantik karena hari pencoblosan bertepatan dengan Hari Kasih Sayang atau Valentine. Wah, cantik ya warna tendanya. Eits, tapi ini bukan acara resepsi pernikahan ya, melainkan lokasi tempat pemungutan suara untuk pemilu yang akan berlangsung pada 14 Februari besok. TPS yang berlokasi di RW 18, Kelurahan Arenjaya, Kecamatan Kota Bekasi, Jawa Barat ini sengaja didekor dengan nuansa warna pink, ungu, dan putih karena tanggal pencoblosan bertepatan dengan Hari Kasih Sayang atau Valentine. Yeah. Beragam hiasan serta papan bunga layaknya ucapan pernikahan juga disiapkan untuk menyambut warga yang akan mencoblos. Ini lagi proses pembuatan dekorasi untuk apa namanya di kotak suaranya, kita lagi bikin bunga-bunga. Mengusung apa? Temanya apa ya? Valentine. Hari kasih sayang, jadi harus hati kita harus berbunga-bunga, harus bahagia. Makanya warnanya juga pastel. Diharapkan dengan didirikannya TPS bertema Hari Kasih Sayang ini bisa menarik minat warga untuk datang dan memberikan hak suaranya pada pemilu. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat.